Kamu tidak akan mempersulit ibumu. Suaranya bagus ke ibunya. Amin. Kamu lahir dengan selamat. Semoga nanti pelaku tidak kamu lahir. Dan kamu berhubung, insya Allah kamu selalu menjadi orang yang hati dan bisa selalu menjadi anak yang nanti akan selalu memberikan manfaat buat banyak orang. Sehat, benar. Amin. Ayana, malam silakan berdiri. Sabar ya, belajar kegedean. Makanya sering-sering netek biar cepet gede, biar baju pada muat ya. Lo pengen punya anak lima juga, biar rame gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.